Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama dengan channel kami, Sehat Family. Sebelumnya terima kasih yang sudah klik video ini dan nonton videonya. Jangan lupa tonton video kami sampai habis, jangan di skip ya. Oke teman-teman, share aktivitas hari ini ya. Dan ini tag videonya sama dan video sebelumnya. Masih di hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022. Dan di video ini adalah tadi selesai sarapan. Ini aku mau nyuci perabot lagi, padahal tadi pagi udah nyuci ya. Ini aku cuci lagi teman-teman ya, karena nanti siang mau kerja. Jadinya biasanya kalau siang kerja tuh kan pulangnya sore malam ya, jadinya aku cuci aja lah perabotannya daripada besoknya aku nyuci perabotan itu banyak banget gitu ya. Meskipun besok tuh libur kerja, tapi hari ini tetap harus dicuci aja lah gitu ya, sekalian bikin video lagi. Ini juga Pak Suami belum berangkat kerja, nah itu motornya di depan belum berangkat, masih siap-siap orangnya. Nah ini tadi aku kan habis turun tuh dari bawah, jadi aku tuh cuci dulu sendal aku tuh teman-teman ya, becek tuh. Jadi kayak begitu kondisinya tanahnya, kalau kita turun ke bawah itu becek, kalau untuk naik ke atas sandalnya jadi berlumpur ya. Jadi aku cuci dulu tuh sendalnya. Dan aku ucapkan juga salam kenal untuk teman-teman yang baru ketemu dengan channel aku. Nanti jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe-nya, tinggalkan komen, kemudian like-nya juga ya, jangan lupa kalau teman-teman suka nonton channel aku. Terus jangan lupa juga nih nanti untuk nonton video-video aku yang lainnya di atas link video ini ataupun juga di playlist di kolom komentar ya, nanti aku selipkan link-nya di situ kalau teman-teman males nyarinya. Oke lah, ini sambil aku duduk di situ ya, karena kalau aku jongkok terus, kalau nggak duduk di kursi yang warna warna biru atau hijau ini ya, aku tuh pegel banget ya teman-teman. Jadi alhasil aku duduk di situ tuh. Kalau jongkok udah nggak kuat alias capek nih, karena udah nimbun lemak nih ya di perut. Jadinya tuh sekarang kalau jongkok dikit aja tuh kecapean. Makanya sekarang aku jarang nyetrika teman-teman ya. Dan juga mohon maaf nih ya kalau mungkin aku suaranya di video aku ini banyak suara-suara yang lain, kayak suara burung atau suara hewan-hewan yang lain ya, karena ini suaranya tuh pas pagi hari, kebetulan pagi hari, pagi-pagi banget padahal ya. Tapi ya itulah ya, kalau pagi di sekitar kan namanya juga masih asri, pasti banyak tuh suara-suara kayak monyet, terus burung, pokoknya ya itulah teman-teman suaranya. Nah itu Pak Suami mau berangkat kerja tuh ya, kelihatan dari video aku di depan. Dan aku tadi nggak nemenin ke depan, soalnya tangan aku kotor udah nyuciin perabotan. Ini aku cuci sekalian karena kalau kesiangan takutnya nanti ada monyet jalan-jalan ya, cari makanan. Biasanya kalau jam-jam makan siang tuh monyet jalan-jalan juga nih di sini, makanya aku buru-buru cuciin aja lah semuanya sekalian, nanti lanjut aku beres-beres yang lainnya. Kalau udah nyuci piring tuh udah tenang ya, karena perabotan udah pada bersih. Tapi nggak tahu nih ya, besok aku juga kayaknya mau ngebersihin rak piring. Kayaknya rak piring udah kotor banget tuh ya, karena udah berapa bulan tuh belum aku cuci. Terakhir aku cuci pas pindahan ke sini.
yang bikin kotor tuh karena kalau habis nyuci langsung aku taruh itu sih sebenarnya, karena mungkin jadinya dia kayak berdebu campur sama kena air ya, jadi kayak dia berjamur. Jadi kayaknya harus bener dicuci lah itu biar kelihatan cling alias bersih ya. Nah ini alhamdulillah udah selesai. Aku lanjut ngelihat ikan dulu nih ya. Terus lanjut lagi ke aktivitas lain. Ini aku taruh dulu perabotannya ya, dirapiin lagi, dirak piring. Tuh ya, rak piringnya tuh penuh banget. Padahal tuh kadang udah ada gitu yang aku taruh-taruh simpen-simpen barang-barang gak kepake. Ya tapi gimana lagi ya, numpuk lagi tuh barang-barangnya. Ketoples toples tuh ya, banyak yang kosong. Hari ini teman-teman udah pada beberesan belum nih di rumah nonton video aku? Kalau belum jangan lupa beres-beres ya sambil nonton video aku nih, biar semangat teman-teman di rumah ya. Pokoknya kalau lagi males tuh ya memang benar-benar harus dipaksakan gerak-gerak gitu ya. Kita bergerak dulu beres-beres. Soalnya kalau rumah masih berantakan tuh rasanya nggak tenang ya. Pikiran rasanya nggak karuan gitu kan, pasti kayak gitu tuh kalau mama. Kalau yang udah kebiasaan mungkin beres-beres ya, terus ngelihat rumah berantakan tuh rasanya kayak pengen marah-marah gitu ya. Kalau tempat ataupun rumah yang biasa rapi itu berantakan kayak begitu. Nah ini aku lanjut ya, tadi udah selesai ngurusin perdapurannya, sekarang mau beresin yang di kamar, kemudian ruang tamu ya, mau kusapu-sapu lantainya. Tuh ya, selimutnya dilipet dulu. Kemudian spraynya juga dilipet ya. Ini spraynya udah minta ganti nih, besok libur aku cuci insya Allah ya. Jangan lupa juga nih kasurnya juga ya, kasur lantainya dilipet. Pokoknya kalau kasur tuh kita bongkar pasang terus nih kalau tidur ya. Soalnya udah terlanjur belinya yang kasur lantai, kalau mau beli lagi tuh sayang duitnya gitu ya. Sayang juga barangnya udah kebeli nanti gak kepake gitu. Jadinya udahlah yang ada aja. Sambil pelipet-lipet juga nih baju yang baru kepake sebentar yang ditaruh situ ya. Ini celana pak suami juga nih berantakan, aku rapihin. Lanjut, sekarang aku sapu-sapuin lantainya. Sebenarnya di luar nih udah siang banget tuh ya, cahayanya udah sampai silau menyilau karena udah jam 10-an kali ya aku beres-beres. Nah ini lanjut lagi aku sapu-sapu ke dapur. Meskipun tadi udah aku pel-pel ya, karena tuh basah sisa dari tetesan perabotan yang aku cuci. Ya aku sapu sampai ke kolong-kolong juga. Pokoknya kolongnya jangan lupa untuk disapu, dipel juga ya, yang bisa kejangkau. Lanjut lagi, ini aku mau sapuin dari lorong kemudian ke ruang tamu. Dan ya ini yang bisa digeser, digeser-geser. Yang ada debu juga dilap-lap ya, pokoknya begitulah. Nah ini jangan salfok nih sama baju yang cerentelan. Emang karena beberapa hari ini belum aku lipet ya. Ini aku nyuci di hari apa nih kemarin, lupa. Oh aku nyuci di hari Jumat malamnya. Kemudian Sabtu aku jemur. Dan ini sampai hari Senin belum aku lipetin tuh. Karena emang Sabtu Minggu tuh udah full kerja, malam udah kecapean ya. Jadinya aku belum sempet nih lipetin. Hari ini nanti insya Allah aku lipetin ya setelah aku nyapu-nyapu ini. Oke, setelah sapu-sapu, ini sekarang aku mau jatahnya ngelipetin pakaian ya. Tadi sih baju kerjanya pak suami udah disetrika. Jadi yang ku setrika sekarang tuh baju-baju kerja aja gitu teman-teman, karena bener-bener gak kuat nih untuk jongkok ya perutnya, karena berlemak nih udahan. Kelihatan gemuk tuh tapi gak kelihatan teman-teman ya, itulah mama ya. Oke, kita lipat perlipatan dulu ya bajunya. Jadi aku ngecek kamera itu ngerekam enggak, soalnya takutnya enggak ketek. Kadang tuh aku udah asik-asik kayak ngelipetin, asik-asik beberesan, videonya enggak kepencet tag video gitu kan ya. Kayak gitulah. Apalagi kalau pas seru-serunya sesi masak ya, lupa enggak ke
rekam itu rasanya ya udahlah gimana lagi gitu kan, tapi kan nggak seru gitu. Nah ini aku lipetin teman-teman ya. Di sini juga tuh kalau pagi kadang masih banyak suara monyet tuh ya, lagi cari-cari makan gitu ya. Jadi tuh ya kayak begini ramenya suasana pagi tuh. Ditambah suara burung-burungnya di alam, terus burung peliharaannya Pak Suami tuh, ada burung perkutut, burung lovebird, dia tuh saut-sautan sama burung yang di hutan. Jadi tambah rame. Tuh. Rame kan teman-teman ya suaranya. Lagi saut-sautan sama suara monyet tuh ya. Mungkin gak kedengeran sih ya, semoga aja gak kedengeran sampai di video aku suaranya. Setelah ini nanti aku mau rapihin ke lemari ya, karena tadi tuh ada tragedi, handphone aku jatuh dari tripod, jadinya aku tuh gak pakai tripod yang video akhirnya. Aku taruh aja di lantai, jadi kelihatannya tuh cuman kayak lantai sama aku yang lagi ngeberesin, tapi tuh gak terlalu jelas gitu, gak apa-apa ya teman-teman ya. Soalnya tripodnya tuh udah minta yang baru lagi nih, udah rusak ya, udah pecah, udah ring light-nya udah gak bisa gitu ya, kayaknya minta dibeliin yang baru. Oke, alhamdulillah udah selesai. Ini hangernya aku taruh dulu, kemudian bajunya aku angkat taruh ke kamar ya. Sambil aku juga mau ngerapih-ngerapihin lemari aku karena lumayan berantakan. Yang berantakan tuh punya aku sendiri, kalau punya Pak Suami sih nggak rapih. Karena punya aku kan bajunya tuh bermacam-macam ya. Kalau cewek kan bajunya modelnya banyak tuh. Bahkan ribet kan. Kalau cowok kan mungkin identiknya kaos tuh. Jadi ya kalau di lemari rapi-rapi terus. Kalau punya aku nih yang kadang kan kainnya licin atau gimana. Jadi ya itulah yang bikin berantakan. Nah jadi ini aku rapiin dulu yang punya aku ya. Punya Pak Suami mah udah rapi tuh. Nah ini aku ceritain teman-teman aku ya, apa naruh handphoneku di bawah ya, karena tripodnya tuh udah ngejatuhin handphone aku. Jadi takutnya nanti handphonenya jatuh lagi. Jadi ya nunggu nantilah beli yang baru lagi, baru aku taruh tripod lagi. Dan siangnya langsung tuh dibeliin sama Pak Suami, karena ini rusak tripodnya, karena udah lama banget sih ya, udah mungkin setahunan kali lebih lah ya dulu beli tuh online. Namanya juga beli online ya kayak begitu teman-teman ya, sesuai dengan harga dan kualitasnya juga sesuai gitu kan. Karena udah lama juga, sering jatuh juga ya. Aku kurang nyamannya pada ring light-nya itu, nah jadi itu kurang. Oke, selesai sampai di sini dulu videonya teman-teman. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa ambil sisi baiknya. Yang buruk jangan lupa untuk dibuang jauh-jauh. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.